guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau ngopi di salah satu tempat kopi di kawasan Tawangmangu menuju arah Magetan. Kalau nggak salah ini kawasan sekitaran Cemoro Kandang ya, berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Ya kalau nggak salah gitu. Lumayan dingin. Dan pastiin kalian memakai jaket untuk bisa ngopi di sini. Kecuali kalau kalian kesininya itu siang-siang, walaupun memang matahari terik, tapi udaranya tetap dingin. Jadi kalian nggak perlu pakai jaket atau pakai jaket tapi ya nggak terlalu tebal-tebal banget ya. Aku kesini sekitaran pukul 4:30 atau hampir jam 5-an. Dan ini tuh hari Sabtu menjelang Minggu. Dan suasananya menurut aku sepi, gak terlalu ada pengunjung. Di sebelah kiri kanan pun gak terlihat banyak pengunjung. Hanya ada beberapa orang yang ngopi-ngopi sembari menikmati kabut tebal yang turun di atas perbukitan. Dan disinilah tempat favorit aku. Benar-benar view-nya indah banget. Terlebih ketika siang hari atau sekitaran pukul 10, itu ketika cuacanya lagi gak mendung atau lagi cerah, itu terlihat banget view gunung ini. Dan pepohonan hijau, juga perkebunan di sekitarnya menambah suasana yang begitu epic banget. Pokoknya benar-benar bagus banget. Di salah satu kafe ini menyediakan berbagai macam makanan dan juga minuman. Di sini aku udah order susu jahe panas. Walaupun memang ini dibuat dengan air panas, tapi menurut aku nggak terlalu panas ya, karena mungkin udara di sini terlampau dingin, sekitaran 17-19 derajat Celcius. Lumayan dingin menurut aku. Gak tahu menurut kalian seperti apa, dingin atau enggaknya, tapi menurut aku ini benar-benar dingin. Nih, di sebelah kanan udah terlihat beberapa orang yang sedang ngopi di atas rooftopnya. Dan di sini aku mau makan dulu. Aku udah order ayam geprek dengan harga under 20 ribuan. Menurut aku lumayan cocok untuk backpacker atau lumayan ramah di kantong. Menjelang malam kita balik ke penginapan karena udah ngerasa dingin banget dan maghrib juga, jadi waktunya untuk sholat maghrib. So aku mutusin untuk balik ke penginapan. Dan ini adalah suasana malam di kawasan The Mongkrang atau tempat ngopi di kawasan Cemoro Kandang. Gak terlihat ada orang ya, karena memang mungkin jarang anak-anak muda yang kesini, kecuali hari Minggu pagi itu pasti bakal ramai. Oke guys, semoga sedikit informasinya bermanfaat. Jangan lupa support channel aku dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye.